itu bukan cara orang yang betul. Kita nggak akan melakukan ini dengan cara yang tidak benar. Kita harus berpraktek bersih, karena kan saya nggak tahu anak saya dapat cerita dari mana ya. Kemarin ketika di lapas, dia bilang, "Mah, itu temanku, ini aku kenal. Oh, dia kan bayar." Saya ini maaf ya, saya ini bukan berarti saya mengatakan itu benar, tapi itu yang cerita. Oh ya, dia bisa kayak gitu kan, dia bayar ya. Dia bayar pasti, jadi dia hukumnya rendah. Terus saya bilang, "Sabarin lah ya, kamu juga tahu. Tapi kita tahu itu yang benar, yang seperti itu. Daripada dia dihukum 10 tahun, 10 tahun di sini kan juga berat ya, kumpul dengan kriminal-kriminal gitu kan. Bukannya saya underestimate dengan kriminal ya, tapi pastilah di sana tuh orang yang stres semua gitu ya. Yang kalau kita baca rumornya itu, para tahanan akan belajar kriminalitas yang lebih profesional lagi seperti itu. Itu juga menjadi komitmen suami saya sampai hari kiamat, ibaratnya gitu ya, sampai hari kiamat. Karena kita dalam tanda petik orang yang percaya dengan hari pengadilan itu, ini semua akan menjadi akan kita perjuangkan ya. Terus suami saya juga menyuruh anak saya menulis itu, "Nak, tolong tulis. Tolong tulis nak ya, apa yang kamu alami, apa siapa dalam tanda petik siapa yang misalnya ada yang melakukan yang enggak benar." Kita enggak takut ya. Kita enggak takut dengan aparat itu ya. Sekali lagi bukan karena kita takabur atau arogan, bukan ya.